Oke, ini sekarang ini tapak dia. Depan belakang satu-satu. Lepas itu, sini ada dua lubang, itu facing depan lah, kiri depan lah. Oke, macam ini. Ambil skru pendeknya. Ini macam masuk dan nut dia. Oke, kalau ni skru set, ini skru set ada skru besar, panjang, pendek kan. Ambil pendek punya, jangan ambil ni. Ini ialah pakai sini punya. Ambil yang pendek punya masuk sini lah. Oke. Masuk satu nut. Depan belakang pun sama lah sini. Pakai itu skru pendek, ini macam dia pendek. So, kalau pendek, pendek punya dia betul ngam-ngam saja untuk nak lah. Kasih ketat sudah okey. Lepas tu ni panjang punya untuk tiang ini yang ada curve punya shape, letak sini, letak sini, dan ini saiz yang tadi panjang punya sikit screw. Masukkan, jadikan depan, masuk satu washer dan nut. Okay, screw ah masuk punya masa ah, bukan masuk dari depan ah. Sebab tengok perhatikan belakang dia mesti ada macam ke dalam punya curve punya lah, kan ke dalam punya. Jadi dia punya panggil apa kepala baru masuk betul lah. Okay. Okay, selepas ni dah pasang tadi, ambilkan ni pedal punya. Okay, pedal punya part ini sama juga, ambil yang pendek punya. Skru bukan masuk sini ya, skru yang masuk sini ya, macam ini ya. Macam tadi sudah cakap, bawah dia ada tenggelam punya itu besi punya ke punya punya shape kan. Jadi kena masuk dari bawah ke atas. Okay. Jadi ketatkan di sini, ambil tipinya terus ketatkan. Sekarang ada satu besi T letak sini. Lepas tu ambil satu lock ni di tepi sini, ada satu tempat untuk ketatkan, masukkan ini. Macam ini facing lah, macam ini facing. Untuk ketatkan, jadi ini tempat boleh naik turun adjust. Paling rendah sampai sini saja, oke? Okay? Tak boleh rendah lagi. Lepas tu ambil ini part, letak atas dia. Sama juga, ambil tipinya skru, bukan dari atas ah. Dia punya kepala ni dari bawah ke atas. Macam ini dan masuk washer dan nak. Lepas tu, last tinggal ni dua knob kunci lah. Satu sini, satu atas. Ini untuk pakai untuk resistance. Jika kamu nak rasa dia mau ketat sedikit, okay, boleh turun sampai nanti test ini. Macam ni main. Okay. Longgar, kalau nak longgar, arah lawan jam. Ikut arah jam itu ketat. Sini pun sama juga, masuk satu. Sudah masuk resisten, sudah boleh main, sudah boleh pakai. So overall dia punya pemasangan macam ini mudah saja, tak perlu sini pun macam ini pakai. Perhatikan lah, nak saya facing atas, facing atas, ini pun facing atas, ini pun facing atas, baru betul. Okay, thank you.